lu patik sini aja ya. Hai Emma Velovers. Lihat, hari ini Eki lagi mewah ini ya. Duh Alemong, masa gerobak ditabrak gerobak, say. Ya Allah, nah dulu ini MOP Lovers dibiarin. Ini kan terlalu mewah, jadi ikut parkir di sini aja MOP Lovers. Aduh, hari ini adalah hari yang Fitri ya kan. Kembali menjadi cinta Fitri. Masa kembali menjadi cinta Fitri? Oh, masih jaman kali ya. Jadi sekarang itu aku lagi mau ke acaranya halal bihalal silaturahmi ya kan. Katanya sih tempatnya di outlet Geprek Bensin Tebet, Cusitus, kita like Mare ini, alelus. Kayaknya ikut telat deh. Aku udah penuh banget ya, Bu. Wuih. Aduh, ikan hiu, minum spiritus. Hayu ah, cus. Nah, Emo Velovers, kalian udah tahu kan alamat Geprek Bensin dan Bensin Bakso yang ada di daerah Tebet? Kalau nggak tahu nih ada di sini nih. Hah, udah rame ya. Kok mobil bos Eke nggak adin ya di sindang ya? Oh, halelu. Curua, oh di sana kali ya. Coba yuk, kita cek. Mobilnya ada di sana kali ya. Cus. Di sebelah sana kali mobilnya. Liko, tapi nggak ada juga, Bo, mobil bos Eke. Mungkin bos Eke ini kali ya, Nek. Apa, Bu, udah bubar apa bagaimana sih? Oh, enggak. Ini kan macet ya, Nek. Mungkin bos Eke down to earth pakai ini kali ya, pakai motor kali. Motor trail yang kecil. Ah, iya benar ini. Lu ngapain sih lu pakai gitu gue kan? Lu tahu gue enggak bisa pakai kamera. Ya Allah, biasa dipegangin, ntar takut lepas. Biasa gue dirantai nih. Masa dirantai? Cus, ah. Yuk ah, ke dalam. Cus. Halo lahoy. Halo lahoy. Halo lahoy. Lovers, you know what? You know what? Hari ini Eke konsepnya apa sih? Temanya apa? Pasti bos Eke kaget. Eke punya baju baru. Baju baru, alhamdulillah. Dipakai di hari raya. Serpihan mutiara retak sih, alias sepi mandoskus. Coba ayo ketanya kali ya. Hei mbak, aku mau ini, mau apa halal bihalal. Yang gak halal ya dihalalin. Halalin aja. Mau kawin. Halalin aja. Mau kawin. Halalin aja. Oh, lagunya Igun kali ya. Di mana sih? Nanti itu tunggu aja di kantor, Kak. Oh, tunggu di kantor. Ya kalau nggak mau nunggu gimana? Padahal gue sengaja. Soalnya dia udah ngapalin skripnya. Tunggu aja di kantor, Kak. Coriu, corua. Ya udah, Agustus udah putus-putus. Yucus. Halo, dah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa kamu di sini. Hey ya. Aduh ya ampun. Kalau rambut kayak gini itu apa ya? Nipobem. Wakanda forever. Wakanda forever. Deh Wakanda. Aduh. Oh ini temanya lebaran ya, Nek. Best loh. Woi, ini kasur udah segede kasur. Sekasur lagi. Ini sofa udah segede kasur tidur gue loh di kosan. Segini. Ini lupa nih ngapain sih ribet gue bawa kamera. Tuhan. Aku pegel. Asal lo tahu ya. Satu jari gue aja udah 5 kilo. Jadi gue pegang ini berat banget. Bayangin bagaimana ya kan. Alemong, jangan punah dulu. Ntar nunggu bulan puasa lagi. Masa puasa lagi sih? Nunggu lebaran haji coy ya. Oh, ntar aku dicap lagi. Oh, biasanya lo. Aduh, rempin pun ya. Ntar dulu kali ya Rapunzel ini. Ya Allah, ya kan. Kalian tahu gak ini? Ini ketupat. Ini bacang belum diikat.
atau bacang belum diikat, Shay. Kalian mau pilih mana? Ketupat apa bacang belum diikat, Shay? Hey, siang-siang aku, MOP lover. Coba absen dong kalian kalau lebaran ritualnya kayak apa? Coba selain sungkeman. Apalagi, ya kan? Kalau Eke... Lebaran, menikah cedera riutnya ya siatnya. Meni loba, boga adik meni loba, meni boga ponakan meni loba, meni dolur meni loba, menikah cedera riutnya ya. Jalama adu Gusti Nu Agung, sialamun dan lebaran teh urang mahoream. Udah ngomongin mesti asoream. Ya kumaha teteh 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 teteh. Kita jaho urangnya mau digawain kos didi kos kumaha. Ya Allah mana gaji tuh naik-naik. Ya kan bonus urang teh keluar Gusti Nu Agung. Ah ntar beneran gak keluar lagi bonus. Jangan oma, gak kaos gitu pokok namanya. Nah gitunya kan heh. Hey, I'm a vlogger, asal kalian tahu kasur Eike di kosan sama sofa ini lebih empuk sofa ini. Terus ini lebih luas ini, Shay. Alelus gak tuh, Shay. Bayangin kan? Aduh, ya ampun. Ini, aduh. No. Masa telepon bunyinya kayak gini ya kan? Ini apa sih? Ini sih, Shay. Hai, hai, ini apa sih? Dung. Aku sih. Hello. Hah? Ya kok bisa makan ketupat? Kan kalau lebaran emang suka makan ketupat, ya kan? Emberan. Di mana dosa lu, so oma? Hah? Oma jangan bercendol, oma. Ih, Eke dan Subang bela-belain lo, Eke lo. Sampai mama Eke. Mama Eke aja ketinggal, lu sih di mana ini? Jangan peres. Eke sampai bela-belain lo naik bis lo, oma. Emberan. Katanya halal bihalal. Di outlet Tebet. Di Singapura. Coro, Oma. Jangan bercanda, Oma. Masa di Singapura sih? Terus Eke ngapain ke Tebet? Eke bela-belain lo nih, Oma. Masa mereka di Singapura? Oma, jangan bercanda, Oma. Ih, Oma. Serinus, Oma, sumpah Oma, lu harus lihat. Eke ini udah punya baju baru, Oma. Iya, lebaran aja Eke pakai spray, Oma. Eke mau halal bihalal, Eke beli baju baru, Oma. Jangan kayak gitu, Oma. Serina gak sih? Seneng sih Eke, Ciwena udah lahiran. Tapi ini bercendol apa tinta nih? Ih, Romo. Oma, Eke yang bela-belain, Oma. Oh, lalu, wahai, Oma, jauh. Oh, ne. Sumprinut loh, Eke bela-belain ke Sindang, Bo, naik bis, Bo. Eke dari terminal ke Sindang, biasa ongkos sekian. Sekarang mahal, Bo, 3 kali lipat, Bo. Sumprina, Bo, Eke gak berdusta. Coba deh kalian cek deh. Aduh, Alemo. Masa Eke udah jojo ke Jakarta, terus Eke balik lagi ke Subang, kan gak lucu ya, Nek? Boleh. Oh, boleh lah Mbak, pelepas dahaga. Ya Allah, makasih ya. Oh, ini menu barunya, iya, puding. Rasa apa sih ini kok biru? Bubble gum gak? Oh, nah. Bubble gum, nah. Kamu junior tuh. Bubble gum, makasih ya. Gimana? Bubble gum, tuh. Gimana? Bubble gum. Bagus. Ini namanya puding bubble gum. Puding bubble gum. Nah, gitu dong, Oma. Ih. Kayak permen karet ya kan bubble gum ya, Nek? Namanya.
Ini namanya bubble gum. Oi, sumpah ya begitu nih. Begitu ini dibuka. Nyeruak. Kecium enggak? Kalau enggak kalian nih yang kecium nih. Mau. Mau enggak kecium? Nih, alemong. Karena virus loh. Nih, bismillahirrahmanirrahim ya. Terlihat kan? Seh. Ini endul nih pasti nih. Pelaknya dulu lah, ikut cobain. Kalau puding itu sebet pelaknya kalau udah enggak endul kayak udah gimana gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Endul, kita lihat kenapa sih mbaknya ngasih sendoknya kecil banget nih. Oh tuh siap ini aku ini permen karet banget sumpah. Ini Endul ya Allah, ini anak-anak kecil pasti suka nih. Ini paling best. Aduh, ini enak. Sumpah. Tidak ada keperestan dalam diri Eke, enggak kan? Oke. So, enggak serius. Cus, kalian datang ke outlet kalau enggak percaya cobain ini. Buding bubble gum. Buding, Eke mau bilang buding. Gimana buding? Ini. Bubble gum. Ini kan yang kalian cari selain THR. Ini kan kalau berkunjung ke rumah-rumah saudara atau tetangga. Ini kan yang kalian cari. Kalau enak dipuji-puji, kalau nggak enak diomongin ke orang-orang. Nah, ini dia ya ampun. Oh, mentang-mentang suasana lebaran. Ini mejanya siapa sih? Bo, kok mekongan? Ini kayaknya harus berteman sama Eko deh. Aduh, mejanya banyak makanan. Oh, ini nastarnya berbeza ya, Nek. Nastarnya ini nastar ciput namanya. Ini nastar ciput. Ini apa ini? Oh ini pas nih, ini lidah kucing, ya kan? Kucingnya segede Eke, jadi kayak gini belentuk. Lidah kucing tipis-tipis. Lah ini, tebel banget jatuhnya cookies loh Nek, ini Nek, bukan lidah kucing. Ini putri salju, ya kan? Tapi saljunya pelit ya Nek. Ini pasti kuenya, ya ini semprit, apa ini? Semprit. Semprit, ini apa sih? Semprit. Nah ini kacang nih mas ini. Aku mendengar suara bisik-bisikan. Tolong makan aku. Lebaran nggak sah kalau nggak nyobain kayak gini ya nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalian kenapa? Ada letusan. Padahal gue mau gini loh. Kok jadi kayak gitu tuh, lihat. Kalian lihat nanas-nanas manjanya, ya kan? Kok bisa ngebul ya, Bo? Enggak. Cobain. Ini apa nih? Jadi ini ada mutiara-mutiaranya. Ya kan? Mutiara kasih.
Jadi ternyata ini salah. Gue pikir sagunya tuh kayak sagu keju, sagu apa. Nah, ini kayak sagu jeruk. Sagu jeruk. Coba ini. Ini apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Ini lidah kucing loh, Shay. Tapi gue baru seumur-umur hidup gue, ini namanya lidah kucing. Tapi apa iya lidah kucing bentuknya kayak gini? Mungkin kucingnya lebih gede daripada gue kali ya. Nih lihat. Apa ini rasanya ya? Ya udahlah, gue aja mungkin intinya. Ini dia putri salju. Seputri apa sih lo salju? Ini apa sih? Ini kalau ditimpukin ke kucing mungkin kucingnya mati nih. Ya, kita cobain. Lo ngeliat? Lo yang belinya dong. Pada ketawa mulu. Ini lo ngapain sih? Coba bismillahirrahmanirrahim. Paling harus dengan ini. Citra, ini putri salju apa renginang? Jangan kayak di kampung-kampung lo. Gue pikir biskuit. Pas gue buka isinya rengginang. Sakit hati gue, Citra. Sumpah. Ini putri apa lo, putri noong lo? Masa itu begini? Sumpah, Nek. Gue kalau makan putri salju tuh ke gigitan pertama langsung kekul and dul banget. Ini sekali gigit. Masa bunyinya begitu, Nek? Gitu, ya Allah. Itulah. Namanya teman ya, Bo. Ya udahlah, tapi ini enak. Dibandingin ini dan ini ya, ini enak. Meskipun bunyinya krek. Kita lihat kalau yang ini. Coba ya. Coba. Ini. Kayak apa ya, Bu? Sekarang dari wanginya. Sama aja ini yang ini sama ini plat. Enggak ada rasa. Bah. Yang terakhir ya Allah. Ini dia nih. Gue gak pernah ngeliat loh kue ini namanya kue apa, Cor. Coba kalau di rumah kalian ini namanya kue apa, Shay? Kue apa ini? Kacang ya ini ya? Awas loh kalau bukan. Coba kita lihat. Berjuang. Gara-gara Oma ninggalin gue ke Singapura nih. Gue kelaperan, dari subuh gue kagak makan. Dari subuh gue cuma puding. Ada kue beginian. Oma, Oma. Untung eh kesayang Oma. Oma, I love you Oma. THR Oma. THR mana, THR mana. THR-nya yang mana. Dikeluarin ayo Oma. THR-nya mana-mana. Ya Allah. Jadi, menurut Ege dari semua penilaian, ini nastar, lidah kucing hamil, putri salju pelit, ini, yang paling enak puding bensu rasa bubble gum. BF! Mau channel lo! Itu ulang tahun, bener sekali puding bubble gum. Kayaknya gue keracunan deh. Bu Alemong! Bo, sumpah. Emang dia Ega kalau nggak bisa pantesan nggak enong, Bo. Gue kalau ngelihat makanan emang nggak bisa ya, Bo. Like hari ini, Bo expired-nya, Bo. Alemong, aduh. Nih lihat, bulan Juni 2018. Ini kok apa?
Ini tahun berapa? Aduh, ini tahun 2019 itu artinya udah setahun di sini, Cong. Alah, emang pantesan dari tadi gua kayak batu gua makan ya kan. Lu bener-bener lu THR gua belum keluar lu. La ilaha illallah Allahu Akbar. Ya Allah, Kak Citra, kalau gua ada apa-apa, mak gua namanya Mama Ati ya. Bapak Carkadi gua tinggal di Subang ya. Pemandukan Kedung Gede Subang ya. Kak Citra. Aduh ya Allah. Aduh, keracunan. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Minah aja, ya Allah, saya suka aku. Kalau Eka ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau guyonan Eka tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Ya. Eka keracunan, Cong. Eka keracunan. Ya Allah, Eka keracunan. Karena Eka. Apa? Karena aku slow, sangat slow, slow, santai. Ya udah, pokoknya sing aku beneran nih, keracunan nih kayaknya nih. Song aku, saya Mala Barbie dari MOP Vlog ya, geprek bensu bakso ya kan. Kalau misalkan ada kurang-kurang berkenan dari postingan kami, kalau misalkan dari bercandaan aku ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena kekurangan hanya milik manusia, kelebihan hanya milik Allah. Tolong diperlestarikan ini MOP Vlog ya. Jangan sampai MOP Vlog menghilang, benar-benar menghilang. Ayo dong viewersnya di-share. Yo, selamat hari Lebaran. Minal aizin walau faizin. Tung tak tung tung. Lagi salam salaman. Tak tung tung. Dan bermaaf. Ya udah, selamat Lebaran. Cor, ya Allah kerja mulu Cor, Lebaran Eka. Ya Allah Cor, udah Eka mau tidur ah. Eka mau tidur. Gak buat saya. Masih mengenang aja gue tidur kolong meja. Ya.